You have the Sharia laws, but why punish orang yang there's no such thing as forced belief. Anti setuju, jangan paksa lah, jangan paksa, because this is dakwah. Hanya orang akhir dunia ni, orang-orang jahil mula bercakap Islam liberal, mula bercakap. Bukan masalah berpikir dengan logika. Mereka memang sumbernya sudah salah. Sumbernya mereka itu JIL, jaringan Islam liberal. Kalau di Indonesia itu ada satu, JIL, Jalinan Islam Liberal. Jalinan-jalinan itulah tuan-tuan masuk ke Malaysia dan antara sebahagiannya. Kenapa liberalisme dan pluralisme dipetuakan haram? Bukan haram, tapi terkeluar dari Islam. Dengan ijma' semua ulama' dunia. Bukan ulama' Malaysia, Indonesia, ulama' dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan tentunya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe terlebih dahulu teman-teman sekalian, karena banyak yang enggak subscribe ternyata. Tapi enggak apa-apa, yang penting banyak teman-teman yang masih stay di sini ya. Dan buat teman-teman semua yang enggak suka dengan konten ini, silakan ini dulu ya, bisa di-skip dulu, tonton video-video saya yang sebelum-sebelumnya, karena ini guys ya, banyak sekali requestan daripada teman-teman di Instagram. Nah, di sini ada sebuah video berkenaan dengan podcast kemarin itu ya guys ya. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Because dalam Quran tak ada pun, kalau you tak pergi sembahyang Jumaat, you kena denda ke, sebat ke, itu tak ada dalam Quran. Itu semua adalah because you tak puasa ke, you tak sembahyang ke. So you don't agree with those kind of Sharia laws? No, you have the Sharia laws, but why punish orang yang there's no such thing as forced belief. Okay, maybe this is the reason, auntie. Maybe this is the reason. They look at this. Now I see something. what minute of the podcast you're gonna cut some parts? Now I think I might see something. Maybe this is just the stepping stone. Oh, you're saying that I'm this, stepping. This stone. Might be the stepping stone for you to go to the other Sharia laws yang auntie tak setuju. Auntie setuju. Jangan paksa lah, jangan paksa, because this is dakwah. Tak pergi jemaah, ada dalam Quran sebut kena hukum sebab kau berapa. Ha, tu. Padahal boleh duduk ulang sebut tentang hukum orang tinggal semaya. Bukan sebab kena hukum pancung lah. Dalam mazhab Syafi'i, dalam Maliki, dalam Hambali, semua kena hukum pancung lah kau. Allah. Orang yang tinggal semaya. Tapi mari-mari, tak ada. Ada kena sembah. Kena ayatnya semaya ni hak individu. Munak maya, maya tak sih, tak sah. Ini kecelaruan yang berlaku dalam masyarakat. Bukan setakat dia saja yang tak tutup aurat. Dia buat kenyataan. Aurat retina ni cuma kemaluan sahaja. Allah. Tak payah suruh retina tutup-tutup aurat ni, tak payah. Allah ya Rabbi. Kalau retina pakai hak ni, enggak boleh pakai bikini lah jalan ke tengah jalan. Padahal kita tahu dalam hukum Islam dan dalam syarak sah semaya, orang Islam, orang retina, semua tubuh dia adalah aurat kecuali muka dan tapak tangan. Dia kata tak ada dalam Quran suruh tutup aurat. Allah ya Rabbi. Orang yang tak reti Quran tiba-tiba nak kecek Quran. Betul. Tuhan sebut dalam Quran wadribna bi umurihinna ala juyubihinna. Itu salah satu daripada ayat. Wadribna, dan hendaklah dia melabuhkan kerudung-kerudungnya sehingga menutupi dada-dadanya. Apa tak ada? Hanya ayat akhir dunia ni. Orang-orang jahil mula bercakap Islam liberal, mula bercakap yang tidak
yang tidak kena dengan hukum syarak. Ini juga termasuk daripada kutuwati syaitan. Betul. Jadi apabila berlaku lagu tu, orang tina tak tutup aurat, orang tina berjanguk tak tukalu, maka membawa kepada zina. Ini masalah dah. Ini masalah. Allah takut lah weh. Tengok keadaan dunia kita hari ni. Dah. Waktu pula kata, eh maya. Ingat saudara-saudari, jangan. Kerana Tuhan pesan dah ni, jangan kamu ikut wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu duduk ikut langkah-langkah syaitan. InsyaAllah kalau ada umur kita ketua sambung lagi perbincangan kepada ayat yang berikutnya, iaitu ayat 169 pun masih lagi membicarakan mengenai kerja buat syaitan tadi. Ada siapa nak tanya? Okay. Masya Allah. Tadi belen-belen tu Abang Imai kita ni wika ambo penawar bagi hati. Ha? Maksudnya untuk malik khomih gati kepada kita. Kita musolli tu kita akan mengaji penawar bagi hati, insyaAllah. Jadi kitab penawar bagi hati ni yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, yang sangat masyhur, dan dia tu adalah mukaddimah dalam ilmu tasawuf. Nah, untuk kita faham. Yang kita tahu bahawa kita kena mengaji ni ada tiga ilmu. Terutama sekalinya hak fardu ain. Satu, ilmu akidah, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Jadi kitab penawar bagi hati ni adalah kitab tasawuf. Insya-Allah kita akan tengok. Mudah-mudahan dengan kita belajar tu, kita akan dapat membersihkan jiwa kita. Kerana kalulah luar saja bersih, tetapi hati kita tak bersih, tetap ibadat kita tak jadi bareng, tak jadi apa. Kerana tempat cilik Allah, iaitu hati. Sebenarnya kalau orang liberal, ya, itu bukan masalah berpikir dengan logika. Mereka memang sumbernya sudah salah. Sumbernya mereka itu JIL, Jaringan Islam Liberal, itu berasal dari Kanada. Dan memang mereka berasal dari sebuah kampus namanya McGill, yang memang di sana itu dibentuk oleh gereja, sebuah kampus di dalamnya ada doktor, ada profesor yang hafal Quran, yang hafal ribuan hadis. Tapi mereka itu bukan Muslim. Dan mereka sengaja memberikan beasiswa-beasiswa kepada anak-anak Muslim yang lulus cum laude. Seperti misalnya kalau kita di Indonesia dari UIN, ya, dan dari negara-negara lain juga begitu, yang khususnya pemerintahan, yang berhubungan dengan pemerintahan, nanti dikasih beasiswa S2, S3. Ada beberapa orang yang saya kenal dari sana, termasuk teman dekat saya, satu kiai dari Madura. Dia tamat dari sana dan dia waktu pulang sempat berfaham liberal memang, gitu kan. Jadi dia bilang di sana tuh ada doktor, ada profesor yang hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, bahkan lebih hebat daripada kita sebenarnya. Wow. Kalau dari sisi pemahaman agama. Cuma mereka non-muslim dan mereka sengaja mencari ayat-ayat yang bisa membuat umat Islam itu ragu dengan agamanya sendiri. Misal, Injil kan selalu direvisi. Ada revisi Injil di Vatikan. Mereka bilang, Al-Quran ini kalau kalian tidak revisi, tidak akan sesuai dengan perkembangan kalian. Maka muncullah pemahaman Quran kalau tidak sesuai dengan akal pikiran manusia, direvisi. Makanya orang-orang liberal di Indonesia pun bilang Quran saatnya direvisi, gitu kan. Termasuk mereka mengatakan haji itu kenapa harus di musim haji? Kenapa harus di bulan haji? Bisa haji di kapan saja. Loh kok aneh ini? Allah bilang di musim haji dan ditentukan, dicontohkan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW, disuruh revisi. Ya. Nanti lama-lama revisi, kalau gitu enggak usah ke Mekah, jauh-jauh. Buat Ka'bah aja di Jakarta kok repot-repot, gitu kan. 9 jam terbang dan macam-macam, nanti akan begitu. Jadi ditolak. Padahal sebenarnya asalnya agama diterima, gitu kan? Diamalkan, dan kita bisa tahu nanti ada power, ada ya energi yang kita bisa rasakan dari ibadah yang kita kerjakan tuh. Kita rasakan ada kehusyuan, ada ketenangan hati, ada keyakinan, yang itu, ada harapan. Maka seperti itu. Nah, ini asalnya orang-orang liberal di situ. Kalau setengah ulama mengatakan Mu'tazilah ni satu golongan yang merajakan akal. Benda yang logik dengan akal boleh diterima. Quran sekalipun. Kalau Quran tak logik dengan akal, tak boleh terima. Tapi ulama kata, fahaman tu sekarang ni ialah fahaman liberal.
Sehingga kan ada kumpulan-kumpulan Islam yang terjerumus dalam fahaman liberal, akhir sekali ada Islam liberal. Kalau di Indonesia tu ada satu, JIL, Jalinan Islam Liberal. Jalinan-jalinan itulah total sekali masuk ke Malaysia dan antara sebahagiannya. Sehingga kan ada kumpulan yang mengatakan Islam tak adil dalam bab pusaka. Orang perempuan lemah, orang lelaki kuat. Tiba-tiba orang lelaki dapat satu ke dua, perempuan dapat sedikit bagi dia. Ini tak adil kata dia. Kenapa? Dia kira logik akan. Tapi bila mana kita perjelaskan balik, orang lelaki ni tuan-tuan, dia tanggungjawab dia walaupun dia ni jadi suami, dia tetap bertanggungjawab pada isteri dia. Dia tetap bertanggungjawab pada adik-adik dia. Yang perempuan. Tapi orang perempuan, bila mana dia telah berkahwin dengan seorang lelaki, dia dah tak ada tanggungjawab apa. Bahkan nafkah, makan, minum, pakaian dia pun suami dia yang tanggung. Jadi dia nak buat banyak buat apa. Di Malaysia, Islamnya memang terbaik. Kilang haram pun ada persatuan Islam ko. Gila tak gila. Malah nak cakap. Dengarlah sendiri. Boleh je bang kuliah kat kilang Kersberg. Tu, inilah masanya untuk bagi tahu umat Islam di situ. Tentang hukum bekerja di situ. Apa pendapat korang? Okey, apa ni guys ya? Zaman fitnah zaman bila? Ni zamannya. Begitu ulama' dia sebut. Ada ciri-ciri zaman fitnah. Ini kita kena tahu. Apa dia zaman fitnah tu? Apa tanda zaman fitnah? Apa ciri zaman fitnah? Yang disebut kepada ulama berdasarkan hadis Nabi SAW. Satu, kata dia. Negara Islam satu persatu jatuh dan dijajah. Habis negara Islam. Akhir empire Islam. Empire apa? Osmania. Yeah. Kemudian negara Islam jatuh satu persatu, satu persatu, satu persatu. Dijajah satu, satu, satu. Tahu kawasan? Malaysia aja ni. Tempat kita ni, tuan-tuan, kalau kena apa pun sikit. Sebab apa? Sebab tempat kita ni lain daripada tempat orang lain. Orang Malaysia ni, dia ada satu perangai bagus, satu perangai tak elok, tak senonoh. Tuan-tuan carilah negara mana. Kuliah maghrib di tiap masjid. Cari. Pergi Thailand. Tak ada. Pergi Indon. Tak ada. Kuliah subuh. Pejabat ada kuliah. Bank ada kuliah. Lembaga hasil ada kuliah. Tuan-tuan pergi Shah Alam. Kilang Kasbah ada kuliah. Kau gila enggak? Kilang Kasbah yang kat PJ tu pun ada kuliah tengah hari. Kau gila enggak? Aku pernah kena jemput. Aku tak datang. Ustaz, kami Persatuan Islam. Kilang Kasbah. Nak jemput Ustaz. Gila kau. Dah jelas-jelas haram. Kerja situ haram. Gaji haram. Ada Persatuan Islam. Mentak gila orang situ. Bagus tak bagus. Tempat haram ada kuliah. Namanya haram jadah. Haram jadah. Dah jelas-jelas kilang arak. Ada kuliah tengah hari. Bagus tak bagus tempat kita ni. Negara kita ni. Bagusnya. Daripada sudut ilmu. Tu orang kita ni bagus. Betul kena apa-apa sikit. Banjir sikit. Gempa bumi sikit. Semua tu sikit. Sebab bagusnya. Tempat kita ni bagus. Orang Malaysia ni ada satu sifat paling bagus. Apa dia? Kuat sedekah. Apa perangai tak senonoh? Orang Malaysia kuat komplain. Komplain aja kerja. Ini aku balik, dia kan dikomplain lah ni. Kenapa liberalisme dan pluralisme dipertuakan haram? Bukan haram, tapi terkeluar dari Islam. Dengan ijma' semua ulama' dunia. Bukan ulama' Malaysia, Indonesia. Ulama' dunia. Apakah teras? Dia banyak ajaran yang sesat. Tapi apakah teras liberalism? Liberalism yang menjadikan mereka terkeluar dari Islam ialah begini. Apa yang diharamkan oleh agama Islam tapi masyarakat dapat menerima, kita lakukan. Dan apa yang diwajibkan oleh Islam tetapi masyarakat tidak dapat menerimanya, kita tinggalkan. Di situ mereka sudah batal akidah dan jadi murtad serta-merta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, dan selesai video dan itulah penjelasan daripada ustaz-ustaz di Malaysia guys ya, pasal liberalisme, Islam liberal seperti itu ya guys ya. Yang mana kita ketahui sudah dijelaskan oleh banyak ustaz dan juga termasuk ada ustaz Indonesia juga yang menjelaskan bahwasanya
di Rusia, Kanada apa Rusia gitu ya guys ya, tadi saya lupa. Jadi itu memang ada gitu, dan saya pernah mendengar kajian itu, dan saya hadir di kajian itu masa di pondok pesantren dulu juga, bahwasannya ada istilahnya misionaris-misionaris yang mereka istilahnya orang non-muslim yang mana dididik untuk menghafal Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, lalu menyelewengkan supaya umat Islam itu lebih apa namanya itu ya, tidak yakin lagi kepada agama dan juga Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada bantahan-bantahannya di situ, sehingga kita tuh kayak, oh gitu ya, gitu ya, gitu ya. Dan Allahu a'lam. Jadi semoga kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga supaya apa? Supaya hati kita tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan juga hadis, dan juga istilahnya mengamalkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang kita jauhi, dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita kerjakan juga ya guys ya. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.